Masya Allah tabarakallah. Nih coba Pak sahabat perhatikan peraturan terbaru yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi di awal bulan Rajab ini. Keren banget. Saya benar-benar salut dengan diterapkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum. Selamat datang semuanya di vlognya Sahabat Salam. Dan di kesempatan malam hari ini, Sahabat Salam berbagi suasana kepadatan para jemaah di awal bulan Rajab ini. Masya Allah tabarakallah, luar biasa kepadatannya di sekitaran pelataran Ka'bah ya. Dan kita berdoa bersama-sama ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Semoga kita semua dhaifullah dhaifur rahman di bulan Rajab ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dan semoga Allah sampaikan ke bulan suci Ramadan. Masyaallah tabarakallah. Dan perhatikan sahabat, masyaallah. Banyak yang kemarin belum tahu di mana sih Sahabat Salam tempat Imam Masjidil Haram, dan di depan kita yang adalah tempat Imam Masjidil Haram ya. Masyaallah ya. Jadi bagi para sahabat dan sahabati yang belum tahu ya, lokasinya ada di samping King Abdul Aziz Gate. Jadi ketika jamaah masuk ada di sebelah kanannya ya. Dan kita keluar dulu ya. Padatnya luar biasa sekarang ini. Nyaring banget ya. Kita masuk. Masya Allah. Ini padat banget loh sahabat. Kita ke sini. Susah cari space. Masya Allah, masya Allah. Ini suasana malam hari di tataran tawaf. Doaku untuk sahabat dan sahabati semuanya yang menyaksikan tayangan video ini, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga Allah mudahkan langkahnya datang ke Baitullah bisa umrah dan haji. Coba perhatikan, masya Allah tabarakallah. Nih itu sahabat, luar biasa ya. Awal bulan Rajab ini. Orang yang berjuang untuk bisa mencium Hajar Aswad sahabat. Masya Allah, luar biasa. Inilah makam Ibrahim ya. Ingat jangan salah maksud ya, banyak yang belum paham. Ini yang disebut dengan makom atau telapak kakinya Nabi Allah Ibrahim. Tapi mereka banyak yang menyalahgunakan, mereka ngelus-ngelus. Ya. Lihat saja. Lihat bukan untuk mengelus-ngelus dan hal yang sebagainya. Lihat. Masya Allah.
شاء الله ما شاء الله. Kita kesini sahabat. Tapi susah banget rasanya ya, karena crowded kan. Kita lewat belakangnya. Kita dari belakangnya dulu. Siapa tahu bisa lolos. Aman, kalau perempuan aman, insya Allah. Nah, kita kesini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh kita mendekat ke sini sahabat. Masya Allah, masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanallah. Doaku untuk sahabat dan sahabati semuanya yang menyaksikan tayangan video ini, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya, dan Allah mudahkan langkahnya datang ke Baitullah bisa umrah dan haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyaallah, masyaallah. Sudah dekat banget rasanya ini. Sudah dekat banget ya. Aduh. Kita keluar dulu sahabat. Ya. Kalau di sini malam hari ternyata tidak begitu crowded ya. Insyaallah. Ayo, ayo. Kita keluar. Ini kita keluar sahabat. Aduh. Hijr Ismail dibuka loh sahabat malam hari. Oh, sayang banget. Kita coba ke Hijr Ismail sahabat. Ini bagian laki-laki ini. Cuma kayaknya sangat terbatas sekali sahabat. Nih, masya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita akan coba nunggu antrian sahabat. Insyaallah kita sudah dibentuk sangat bagus sekali ini oleh pemerintah Arab Saudi, oleh petugas kepolisian, agar supaya tertib ketika akan masuk ke Hijr Ismail nih. Insyaallah. Hmm.
Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakallah. Ini coba Pak, sahabat perhatikan peraturan terbaru yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi di awal bulan Rajab ini. Keren banget, saya benar-benar salut dengan diterapkannya peraturan seperti ini. Bagi para jemaah laki-laki ini yang ingin masuk ke Hijri Ismail, dan kalau waktunya kita belum paham ya, karena sekarang jam 10, perhatikan jam 10 sudah dibuka seperti ini. Jadi jemaah tinggal berbaris ya seperti ini. Insya Allah semuanya akan kebagian masuk di Hijri Ismail. Keren. Jadi walaupun memang ada sedikit dampaknya kepada para jemaah yang akan melaksanakan tawaf, karena kawasan ini otomatis akan memakan tempat gitu kan di sekeliling Hijri Ismail. Tapi yang pasti Masya Allah, Masya Allah keren. Jadi seluruh para jamaah akan berkesempatan masuk ke Hijri Ismail nih, Masya Allah. Tuh, ini peraturan terbaru di awal bulan Rajab ini. Semoga seterusnya ya. Dan kita tidak tahu bagian perempuan, otomatis pasti jamaah yang bertanya-tanya tentang untuk perempuannya jam berapa Ustadz gitu. Kalau sampai saat ini kita belum paham, sampai saat ini Masya Allah tabarakallah. Oh, sebentar lagi kita akan kesampaian sholat di dalam nih sahabat. Dan kita lihat di dalam nanti berapa waktu yang diberikan oleh petugas kepolisian untuk para jemaah yang akan masuk di dalam. Nah, perhatikan Masya Allah. Yuk, kita sudah mau dekat sahabat. Thank you so much. Thank you. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Aduh, lega. Setelah kemarin berminggu-minggu kita nunggu ya sahabat, karena jarang sekali dan waktunya itu agak susah diprediksi kapan dibukanya bagian laki-laki dan perempuan. Tapi hari ini benar-benar qadarullah, saya itikaf di Masjidil Haram dan dapat kesempatan bisa masuk di Hijri Ismail, yang mana tempat itu paling mustajabah ya, karena di sekitaran Hijri Ismail itu merupakan tempat ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah doa-doa kita terkabul. Dan kita barusan sangat mudah sekali, dan ini peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi itu sangat luar biasa. Jadi seperti apa ya, seperti kita masuk raudhah. Jadi harus antri dan itu satu baris, berbaris ya. Dan bebas ya sahabat, tidak, maksudnya kalau masuk ke raudhah itu kan harus kita nunjukin permit ya. Tapi kalau ini tidak, yang penting berbaris rapi antri untuk masuk ke Hijri Ismail. Untuk masalah pertanyaan-pertanyaan tidak ada sama sekali ya. Dan kita tidak tahu sekali lagi untuk bagi para jemaah, khususnya bagian perempuan ataupun bagian ibu-ibu yang pastinya akan bertanya-tanya, Ustadz untuk jadwal bagian perempuannya kapan? Kita tidak tahu. Yang pasti ini di awal bulan Rajab ini sudah diberlakukan peraturan ini untuk yang ingin masuk ke Hijri Ismail, dan benar-benar sangat kondusif sekali. Kita keluar dulu sahabat. Good. Kita keluar di sini. La ilaha illallah. Asmi, keluar. Kita keluar di sini. Insya Allah. Aduh, mudah sekali barusan. Dan ini merupakan hari pertama selama sahabat salam berada di Arab Saudi, di kota suci Mekah dan Madinah. Peraturan ini diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Ini untuk yang pertama kalinya. Biasanya seperti yang sahabat ketahui, jamaah harus desak-desakan, dorong-dorongan, harus kejar-kejaran dan hal lain sebagainya. Dan ini peraturan ini benar-benar kondusif banget. Mungkin nanti otomatis akan memakan waktu yang lama juga nanti. Dan pastinya akan memakan tempat juga, karena otomatis
tempat tawaf kita juga bagian tempat tawaf di daerah Hijr Ismail ke Rukun Yamani itu kan di perenggang gitu kan, untuk jalur mereka yang antri masuk gitu. Tapi yang pasti ini benar-benar sangat nyaman sekali. Para jemaah benar-benar kondusif dan jemaah bisa memaksimalkan sholat di Hijr Ismail walaupun mungkin kurang lebih sekitar 5 menit ya di dalam. Dan setelah itu akan diusir oleh petugas, pokoknya kurang lebih dengan sama dengan ketika kita masuk ke Raudhatan Miradil Jannah. Jadi benar-benar diarahkan oleh petugas kepolisian. Masya Allah, subhanallah. Semoga para sahabat dan sahabati yang menyaksikan tayangan video ini diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan semoga Allah mudahkan langkahnya datang ke Baitullah dan bisa beribadah di kota Mekah dan kota Madinah. Tentunya bisa sholat di Hijr Ismail, karena barang siapa yang sholat di Hijr Ismail maka sama halnya dengan mereka sholat di dalam Ka'bah. Masya Allah, tabarakallah. Dan benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga sekali, bahagia sekali, karena udah berminggu-minggu ya jarang sekali dapat kesempatan, apalagi bertugas dengan membawa jemaah. Dan ini kabar baik banget, sahabat. Untuk yang pertama kalinya rasanya diberikan apa namanya, diberlakukan peraturan ini. Jadi benar-benar sangat keren. Saya salut. Semoga aja terus berjalan sampai, gak tahu sih kalau bulan puasa, mudah-mudahan terus penerapan ini terus selanjutnya. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabatku semuanya yang sudah menyimak tayangan video ini sampai selesai. Semoga sahabat dan sahabat semuanya yang menyaksikan tayangan video ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, dan semoga Allah sampaikan ke kota suci Mekah dan kota Madinah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.